kita pergi ke home screen dan kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini aplikasi Clash of Clans-nya juga sudah menjadi dua ya. Sudah kita gandakan, kemudian Facebook juga. Kemudian Instagram di sini juga sudah menjadi dua. Dan Mobile Legend juga sudah menjadi dua ya. Ini bisa kalian masukkan akun yang berbeda ya di Mobile Legend. Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Gadi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggandakan aplikasi atau cloning aplikasi di HP Poco X3 NFC ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke setelan. Nah, di sini tentang telepon ya, ada di versi MIUI 12.0.5 ya, di Poco X3 NFC versi Android 10. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian kita langsung saja ke caranya, yaitu ke setelan dan scroll ke bawah. Nah, di sini ada aplikasi ya, kalian bisa pilih aplikasi. Kemudian di sini ada aplikasi ganda, kalian tinggal klik saja. Nah, di sini ada rekomendasi dan mendukung aplikasi ganda ya. Di sini sudah ada WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan aplikasi yang lain yang bisa digandakan seperti itu ya. Dan kita coba Facebook ya. Di sini kan belum dibuat, kita tinggal klik saja. Nah, di sini kita aktifkan aplikasi ganda ya. Kita klik saja agar tombol ini menjadi biru seperti ini ya. Dan kita bisa keluar dan kita lihat di home screen. Nah, di sini ada dua aplikasi Facebook ya. Bisa kalian lihat. Nah, sekarang aplikasi Facebooknya menjadi dua atau digandakan seperti itu ya. Dan kita ulangi sekali lagi untuk mencoba aplikasi yang lain ya. Kita coba ke setelan, kemudian scroll paling bawah. Oh, yang ini ya aplikasi. Kemudian di sini ada aplikasi ganda, silahkan kalian pilih. Kemudian di sini kita coba untuk Instagram ya, kita buat. Nah, seperti itu sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi, kita coba WhatsApp juga, kita aktifkan aplikasi ganda. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kembali, kita coba untuk mendukung aplikasi ganda yang lain, misalkan Opera Mini ya, kita aktifkan. Kemudian ini game ya, Clash of Clans, kita coba hidupkan. Nah, bisa juga berhasil. Kemudian Mobile Legend kita aktifkan juga seperti itu. Nanti aplikasinya bisa menjadi dua ya. Genshin Impact juga bisa. Nanti kelamaan. Dan sekarang kita coba keluar dan pergi ke home screen. Kita pergi ke home screen dan kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini aplikasi Clash of Clans-nya juga sudah menjadi dua ya. Sudah kita gandakan, kemudian Facebook juga, kemudian Instagram di sini juga sudah menjadi dua, dan Mobile Legend juga sudah menjadi dua ya. Ini bisa kalian masukkan akun yang berbeda ya di Mobile Legend, sudah saya install sebelumnya. Kemudian di Opera Mini juga sudah ada dua aplikasinya. Dan kita coba buka Opera Mininya ya. Nah, seperti ini. Terus kita buka Facebook. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga. Nah, aplikasi gandanya juga aktif. Tinggal kita login saja. Karena di sini tidak saya pakai wifi ya, jadi tidak perlu, nanti kelamaan untuk tutorialnya. Nah, di sini sudah berhasil semua ya, game Clash of Clans, kemudian Facebook, kemudian Instagram ada dua, kemudian Mobile Legend
Mobility juga ada 2, kemudian Opera Mini juga ada 2, seperti itu ya. Tutorial cara menggandakan atau cloning aplikasi di HP Poco X3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.